Pada saudara kita sini, dia ada satu gangguan yang mungkin disihir ataupun kalau tengok dari segi apa yang berlaku pada diri dia, bila dia rukyah rasa panas pun, selalunya simptom daripada sihir guys, insyaAllah. Jadi macam ni kita nak confirm tu sihir ataupun tidak sihir, insyaAllah saya dan Tok akan pergi ke rumahnya insyaAllah, dan kita cuba nak rungkaikan dan mungkin kita akan rukyah dia dan kita tengoklah apa reaksi dia. Baik, Allah, Allah, Allah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah berada di tempat Kipris dan alhamdulillah kita akan mulakan sesi rawatan. Cuma untuk sesi yang pertama ni kita akan interview Kipris lah. Saya dengan Tok. Tok sihat Tok? Alhamdulillah, sihat, insyaAllah. Tok jauh mari. Ngam-ngam duduk di office saya. Alhamdulillah, dan Kipris pun ada time tu. Kipris dah lama dah invite, betul tak? Dah 3 minggu dah cuba dapat ustaz dan kat Penang tu kepi cuba cari Tok Singa. Tapi alhamdulillah hari ni rezeki dia. Alhamdulillah. Okey, saya akan interview dia. Sebelum ni dah buat rawatan dengan Cap, rasanya dah lebih 3 kali kan? Ini kali ketiga kan? Okey. Dan kita akan tanya dari segi mimpi, betul ke dia kena sihir? Sihir ni kita nak detect dia, kita tak boleh nak kata tak cukup tidur tu disihir tak. Kita akan tengok dari segi mimpinya. Dari segi apa berlaku pada fizikal, penyakit fizikalnya. Okey, dari segi hubungan sosial dia, kita akan detect kat situ lah. Sama ada dia kena ain atau dia kena sihir orang tuju ke apa semua, kita akan deteksi daripada situ. Right. Dan saya punya abang lah kiranya, Tok Singa sekali bersama dengan saya. Dia akan bantulah. Sebelum ni saya dah bantu, mungkin dos saya kurang. Mungkin Tok Singa dos yang keempat ke apa, menggalak kan. Moga-moga dapat bantu Kipris lah untuk teruskan kehidupan dia lah macam biasa insyaAllah. Jadi kita akan cuba untuk tanya mimpi dia macam mana kan, insyaAllah. Jadi boleh Kipris cerita sikit dari segi Kipris sendiri dengan rumah lah. Sure. Kipris so, dulu mimpi, kerap mimpi macam mana tu? So dalam sejak kita jumpa kan ustaz, kita memang ada masalah tidur. So Cap memang dah lama dah ada masalah tidur ni, anxiety, depression dengan masalah tidur dari umur 17. Cuma awal-awal macam bila Kipris start dalam hip hop ni, kita memang rajin juga pergi Darul Shifa, turun balik Darul Shifa. Sebab time tu kita perform dekat club, time tu kita perform tempat yang keras. Tapi dalam tahun ni saja benda tu macam datang balik lah. Kita makin susah nak tidur. Walaupun doktor bagi kita ubat tidur, tapi benda tu tak jalan. Dia, dos dia jadi makin kuat, tapi benda tu tak jalan sampai tahap tu lah yang kita cuba cari ustaz. Maknanya Cap sekarang dia cerita masalah yang berlaku pada fizikal dia. Okay, dari segi mimpi pula, mimpi. So the first few times yang waktu Kipris contact ustaz tu, kita start mimpi benda yang kotor. Like dalam bilik air nampak darah. Okay. Nampak darah, mimpi dalam mimpi. Actually my wife lagi teruk ada yang dia punya mimpi lagi seram. Okay. Cap punya mimpi tak seseram my wife punya. Lagi dia tanya dia. And just banyak darah. Tiba-tiba mimpi dalam bilik air ada darah. Ular patuk ada? Ada ular hitam. Waktu tu, 6 bulan lepas, ular hitam. Last 2 days you mimpi ular hijau. Yeah, so 2 days ago, I woke up, I beritahu my wife. Eh, apa tanda kalau ular warna hijau lah? First time ular warna hijau. And ular tu macam, dia lompat and ni gigit. And kita pas dia, punya ular tu. Pas punya. Pas punya ular. Baby. So I told my wife sekarang jadi macam my diary lah. Benda-benda pelik I always share my wife. Selama ni Cap tak share sangat tentang benda yang pelik. We just beritahu orang, oh tak cukup tidur. Orang jumpa kat office, asal muka mata you bengkak, asal you nampak penat, tak cukup tidur. Padahalnya malam tu memang benda yang pelik lah. Dari segi migraine dan kerap. Oh, terlalu kerap. Kita punya cat fox tu macam dari gula-gula. Allah. Cat fox tu memang gula-gula sekarang lah. Almost everyday migraine. Yeah, so just cat fox. Tok, kalau ular ni selalu isyarat pada sihir selalunya. Kalau ikutkan pengalaman rawatan kan. Betul tak Tok? Betul. Okay. Dari segi, okay, lepas kita buat rawatan itu, okay sikit kan? Okay, Alhamdulillah. Masa tu, saya merawat itu, apa jadi kat badan you? Tangan saya panas kan? Ingat? Yes. So, first time ustaz rawat Kipris, bila ustaz sentuh Kipris kat belakang, memang panas lah. Macam kita fikir ada iron dia letak kat belakang kita.
So that's the I felt really scared lah, obviously a bit worried. Kena boleh tiba-tiba panas. And then tiba-tiba my wife pula dia boleh nampak benda gerak kat belakang. That was first time for me lah. Tak pernah ada macam benda gerak ke apa. Tiba-tiba my wife yang actually antara me and my wife dia lagi tak percaya dengan benda-benda macam ni. Tapi start jumpa saya tuan. Start jumpa ustaz baru dia start percaya sebab selama ni dia lagi walaupun dia lagi modern daripada Caprice. Walaupun kita ni macam rap ke apa tapi dia lagi modern, dia tak percaya. Kita ada pengalaman dengan boleh bayang, dia boleh bayang. Dia boleh bayang. Boleh bagi mic dia. Boleh. Itu nak cerita yang last time yang you kena pusing kaki sikit. Yang kaki. Kaki. Terus. So sini. So, ingat tak I call tengah malam pukul 4 pagi. Yes. Cuba call. Kaki Caprice tiba-tiba panas. Allah. Dia masa Caprice call saya tu, masa saya buat dalam itu saya tak macam mana, saya tak rasa bilang panas, tiba-tiba tengah malam panas. Kaki macam kerengga gigit ke apa. Sampai dia bangun masuk dalam toilet, basuh guna air. Lepas tu I dah tak tahu nak buat apa. Dia macam tolong bi sangat panas. So I letak powder. I nak sejukkan kaki dia tak tahu kan? Sebab kita misteri kan, misteri. Tapi you pergi doktor tak kan? Rasa apa-apa. You pergi doktor sebelum ni kan? Doktor cakap apa? Stress je. Stress je. Kita kerja ni terlalu banyak kerja, you kena rehat. Tapi kalau nak kata betul stress, bila mana kita baca ru'yah tu ada tindak balas. Maknanya ni ada campur tangan gangguan jin. Mungkin dia kena ain tu kan? Ya. Mungkin tu? Mungkin ain. Mungkin sihir. Macam Caprice nak pergi ke Al-Aqsa. Satu saya nak beritahu lah. Lupa nak cakap tadi. Sebenarnya, untuk kita berhadapan dengan Yahudi ni, pihak Yahudi ataupun Israel ni, kita kena faham juga dia orang pun memang cukup handal dalam ilmu persihiran ni. Sebab sihir yang kuat zaman Nabi SAW, Nabi kena pun macam seorang Yahudi yang buat. Jadi bila kita nak membantu orang sana, kena tahu satu. Dan orang sana pun juga memang jin-jin di sana memang hebat-hebat dah anda. Bukan kita nak kata kuasa Allah dak. Ini benda yang kita cakap ni fakta lah. Sebab Nabi sendiri bisa kena sihir. Jadi itu semua kebarangkalian boleh berlaku kata Caprice. Jadi mungkin dan juga sihir di sini mungkin orang tak puas hati. Lepas tu lagi satu ain. Itu semua penyebab dia. Kita banyak musuh sini. Yalah kita tengok. Insya-Allah kita luar biasa. Jadi saya harap netizen lepas ni banyak-banyak kita doalah untuk Caprice. Kita doa untuk kebaikan dia sebab mungkin orang tak kenal, orang akan cakap macam, tapi macam bila saya duduk sembang dia sendiri baru saya tahu nampak dia memang matlamat dia apa. Matlamat dia jelaslah tapi insya-Allah satu hari akan terpancar juga perjuangan apa yang kita insya buat ni insya-Allah. Jadi ustaz Okay. Umar dia MTV. Okay. Mimpi akak dan pengalaman masa merawat dengan saya sebelumnya. Sebelum ni ramai dah merawat kan. Bukan nak beritahu perawat lain tak hebat, tapi dengan keedah yang saya gunakan saya tidak menyentuh pun kan, betul tak kak? Betul. Okay, cerita sikit pengalaman. Jadi sebelum ni at least kalau ikutkan macam yang husband saya cakap tadi, memang saya seorang yang sangat tak percaya dengan benda macam, bukan tak percaya, I tahu benda tu wujud tapi I tak terlalu orang kata layan benda tu. Jadi bila selepas saya berkahwin dengan Aris ni, banyak benda-benda yang tak pernah saya rasa sebelum ni dan saya dapat rasa sekarang lah. Contohnya selepas saya berkahwin dengan dia, yang paling obvious sekali saya bermimpi wajah lelaki-lelaki lain yang muncul dalam mimpi saya. So dia cuba untuk ambil hati saya, dia cuba bagi bunga dekat saya, dia cuba macam-macam lah. Dan setiap malam tu lain-lain punya muka. And saya tak pernah tengok orang tu. Lepas tu alhamdulillah lepas jumpa ustaz hari tu, okay. Dah berkurang. Rasanya tak ada kot lepas jumpa ustaz hari tu. Tapi masa saya duduk baca tu, nampak kan masa ikrama tu. Okay. Tu memang first time. That's scary. Yes. Memang first time in my life yang memang nampak benda paranormal panggil kan? Mesti. Tak tahulah. Benda-benda yang orang lain tak boleh nampak, I boleh nampak. So masa tu ustaz tengah rawat I dengan my husband. Lepas tu I nampak something dekat belakang. Curtain. So dia gerak macam ni. So I tanyalah my husband, ada angin ke dalam rumah kita ni? Cuba tengok kat belakang tu. So bila ustaz tanya soalan,
dia akan gerakkan kain tu, tanda dia menjawab. Tanda dia menjawab. So benda tu I shaking lah time tu kan. Shaking. Sangat menakutkan lah. Muntah tak itu? Tak. Tak muntah kan? Tapi keluar angin kan? Angin-angin ada. Sebab at least memang jenis yang angin. Kalau urut pun keluar angin. Bila kita trace dari segi keturunan tu memang ada lah yang ni kan. Betul tak? Alhamdulillah lepas proses rawatan itu ada perubahan tak? Alhamdulillah ada. Dah sangat better. And then ada last time je. Berapa hari? 3 hari, 4 hari lepas tadi. Yang I mimpi. I mimpi muka. Muka orang masuk dalam rumah. Muka my sister. Tunggu, muka belakang. Muka kakak I sendiri yang datang. Dia macam datang kan. Dia buat macam ni. Tanya, I tanya, eh macam mana you masuk dalam rumah I? And then dia buat macam ni. Macam tu je. Dia macam smile. Uish. Pasal benda tu lagi. Dia cuba sangat. Nak ni. Tapi tak terima barang pun kan. Tak ada menyusu bayi semua tak ada. Tak ada. Okay, satu lagi soalan yang agak-agak kontroversi. Jenis merawat you merawat sebenarnya yang pegang-pegang ni. Cerita sikit pengalaman you. Sebelum you ambil mat ni. Ada few, maybe few years ago or what not yang mungkin ada sentuh lah. Sentuh-sentuh and obviously benda tu agak terkejut lah bagi kita lah. Tapi kita tak tahu lagi mentalnya. Waktu tu kita tak tahu. Kita kira benda tu biasa. Dia perawat Islam tu lah. Correct. Pun rasa dari segi macam mana pegang alih mat sana. Cita apa yang dia merawat. Kau ni dia buat macam mana perawat tu. Bukan kita nak buka aib siapa-siapa. Tapi kita nak beritahu hati-hati dalam memilih merawatan. Sebab ramai yang boleh bertopeng kan. Pakai kepiah ustaz ke apa semua ni. Yang boleh buat benda-benda yang bukan-bukan. Contohnya tambah-tambah aurat. Dan juga bahagian sentuhan ni memang cukup tak boleh. Dalam rawatan ni memang saya sendiri tak. Memang kita jaga orang tu. Cuma kita dapat tahu, ustaz beritahu saya. Sebelum ni Caprice merawat dengan ustaz-ustaz juga yang bernama ustaz lah. Tapi something dia buat macam-macam lah. Boleh cerita sikit pengalaman apa yang mereka buat lakukan. I think yang tentang rukyah ni. Okay. Habis sentuh kepala ke apa kan. So ada juga yang sentuh kepala. Kepala okey. Ya. Tapi saya boleh tempat. Dia macam ni lah. Bagi at least kita kita sebagai seorang perempuan ni kita kena tahulah batas dia dekat mana. Contohnya kalau you nak berubat dengan seseorang ustaz tu tak salah kita percayakan dia. Cuma kita sendiri ada firasat sendiri, ada perasaan sendiri. Kita dapat rasalah sama ada berubat tu dengan cara nak ambil kesempatan ataupun betul-betul nak berubat. Ada banyak kes sekarang ustaz. Ada banyak kes. Lepas message benda yang viral. Ada ramai yang DM Caprice yang you know yang cuba berubat tapi buat benda lain, cuba yang apa mandi apa. Banyak. Macam-macam ustaz sama sekarang kan. Pengalaman kita adalah rukyah lebih sentuh tu pengalaman lah. Tapi yang DM tu ramai yang share pengalaman yang ni. Okay, masih nak beritahu sikit lah. Sebab sentuhan ni dalam merawat wanita bukan tak boleh sentuh. Tapi sentuh tu mesti sama berlapit. Berlapit bukan yang nipis. Contoh, kalau dia pakai sarung tangan pun nipis. Dia masih boleh rasa lagi bentuk badan, kepala kita ke apa semua. Tak boleh, dia lebih kuam macam ni. Tak kain. Tak kain. Itu okey lah. Itu nak menyelamatkan daripada kita perasaan yang tak elok. Sebab perawat pun ada nafsu. Jadi benda-benda macam tu yang merosakkan perawat ni. Jadi kalau kita nak beritahu orang yang nak merawat boleh dia sentuh kita untuk perempuan lagi perempuan. Tapi dengan alas yang terbaik. InsyaAllah dia takkan datang fitnah. Itu saya boleh kongsi sikit lah dengan semua orang. Jadi insyaAllah itu Ustaz. Okey. Sini. Apa? Bunyi apa ni? Tu yang balik. Bunyi pun? Tak, apa fridge? Baik, dah? Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk sesi kali ini kita bagi tu beraksi lah insyaAllah. Tapi untuk yang pertama sekali kita akan scan dulu lah. Scan ni bukan scan jarak jauh tak ada. Kita baca wirid sakran. Dan kita baca wirid sakran ni. Dan kita nak balas pada tangan dia akan berlaku lah. Dan dari situlah kita akan cuba tengok kalau betul tangan dia bergerak tu mungkin dalam badan dia ada benda yang duduk lah. Okay, jin ke apa tak tahulah. InsyaAllah kita akan mudahkan sesi rawatan dan benda ni tak ada tipu lah. InsyaAllah nak tipu macam mana lagi kan? Dia pun dah start makan ubat lah semua. Okay, jom buka tapak tangan kanan kiri. InsyaAllah untuk rakan di apa ni di Facebook ni tolong doakan InsyaAllah sama-sama lah.
daripada kamu komen negatif tu, baik kamu doakan. Kan? Boleh. Bukan doa lah, semua-semua. Tuan-tuan semua. Kita bukan nak cerita masalah. Ni tak ada, ni bukan politik, ni bukan apa-apa pun. Kita nak rawat dia, bagi dia sembuh. Dia pun makhluk Allah, dia pun hamba Allah. Sama macam kita mengucap syahadu ala ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saudara kita, insyaAllah. Kita nak tolong dia dari segi bidang rawatan ni, supaya insyaAllah lah dia ada misi dia sendiri. InsyaAllah kita doa kebaikan, insyaAllah. Okay, buka macam ni, macam biasa. Okay. Kasturi ada? Kasturi tentunya. Pakai kasturi Syifa tu kat tangan. Okay, ikut bacaan saya boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. 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 3 kali buat. Lepas tu okay, sedut dulu. Okay, bau wangi busuk. Wangi. Wangi, alhamdulillah. Wangi. Kalau dia bau busuk, maknanya benda tu memang kuatlah dalam badan tu. Tapi alhamdulillah dia begitu wangi saja, insyaAllah. Kan letak tangan atas meja, saya akan buat scan dululah. Lepas tu tutup singa, aku uruskan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wahai jin sihir, wahai jin saka yang berdamping dengan hamba Allah. Kalau kau dalam badan ni, gerakkan jari-jemari. Kalau kau ada dalam badan hamba Allah. Kalau kau ada bersihir, gerakkan jari kiri. Kalau kau saka pusaka, gerakkan jari kanan. Bacaan ku ini akan sakit bagi mu jika kau mengingkar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan tolong zoom kan, tengok tangan. Cap dah gerak kiri. Kebah kan kiri? Nak kebah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ahtata'tu bidarbillah. Tuluhu ma sya'allah. Kufluhu la ilaha illallah. Babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakfuhu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ahata bina min bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kalau kau daripada sihir ain hasad, orang gerakkan jari bagi belah kiri dia. Getarkan, genggam tangan kiri tu. Kalau kau betul, dah bacaan aku sakit ni. Tok baca aku sini, tok suruh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kek ada tangan canggih tu rasa kebah ke menyucuk apa tu? Kuat sangat gerak ah. Tu semua ni. Ha. Ni maksud dia apa? Tak ada maksud lagi. Gerak ah. Maksud kamu ya. Apa tu? Ada habis dah. Kek duduk sebelah sini. Perempuan duduk sebelah. Nah, duduk sini. Jadi apa ni? Jadi saya nak minta izinlah arwah isteri ni. Izin eh, redha eh. Insya-Allah. Nah tu. Okey. Wife, pegang tangan dia sebelah. Pegang tangan dia sebelah. Macam ni? Haa, pegang sebelah. Buka set ni, sekejap. Okay, dah apa tu? Kita sikit. Ini untuk kita sebab kita nak tengok sangkut tak dengan sihir kepada suami isteri ni. Okay? Bismillah. Okay, istighfar kat 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Puan pun istighfar 3 kali. Lepas tu niat dalam diri, ya Allah ya Tuhanku, keluarkan segala bisikan, keluarkan segala sihir, segala buatan-buatan yang tak elok di atas tubuh badanku. Niat tu elok, insyaAllah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون bunyi ya, ada bunyi benda lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa apa? Bahasa macam mana? Kek jangan macam mana? Tak ada lagi. Bunyi aku dah sana? Ada yang juga. Bunyi ya? Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم تحصنت بذي الملك والملكوت واقتسمت بذي العزة والجبروت وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله ودخلت في أمان الله بهك كاف ها يا عين صاد كفيل وبها ميم عين صين قاف ميم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق wala haula wala quwwata illa billahi al-'ali al-'azim bismillahir rahmanir ya allah ya rahman ya rahim ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya allah ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya allah ya tuhanku kau yang maha kuasa kau yang maha mencipta ya allah kau ciptakan tujuh petala langit tujuh petala bumi ya allah kau ciptakan manusia ya allah menggantikan jin syaitan iblis ya allah kau ciptakan siang dan malam ya allah hancurkanlah segala jin-jin sihir dan tubuh badan mereka ini ya allah yang telah dibuat sihir-sihir atas tubuh badan mereka ini ya allah sihir pemisah di antara mereka ya allah bismillah jika kau ada di sini, kau masuk badan. Cakap aku, siapa kau ni? Siapa yang hantar kau ni? La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah rumah dia berkata. Adil kau, siapa ni? Kau nak masuk, kau masuk pergi habis. Kau bersemang aku. Waalaikumsalam. Wahai jin. Siapa yang mengganggu ni? Di antara tubuh, kedua tubuh badan mereka ni. Siapa yang mengganggu suami dia? Siapa yang mengganggu isteri dia? A'uzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awqifni mawqifal 'azzi wal kama wal bahjati wal jalal hatta la ajida fiyya dharatan wa la dakhikatan.
illa wa qad ghashiyaha min 'azzi kama yamna'uha min adhlil ghairi hatta ushahida dhulla man siwal 'azzati bika mu'ayyadan bi rukhiyati ibn rub yakhdu biha kullu shaytanin marid wa jabbarin 'anid wa bika la yadhulla al 'ubudiyyati fil 'azzati baqa an yabsutu lisana al 'itiraf wa ya'budu lisana da'wah innaka antal 'azizul jabbar mutakabbirul qahar wa qul hamdulillahi alladhi lam takid wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun yadhulli wa kabbirhu takbira subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'ala mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggil dia. Tak panggil dia tu. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khadam-khadam, khadam rabb wahai jin badan badan ni, wahai jin sihir ni, ain hasad. Ada badan ni. Kalau kau ada hadirkan di inna ma. Mana badan ni? Hadir. Sekali mati la mesyarmah. Siapa kamu? Assalamualaikum. Akak sebut nanti, ya Allah, aku izin kalau ada, ya Allah. InsyaAllah minta tolong ini, insyaAllah. Siapa kamu dalam badan ni? Adakah kamu sihir? Kalau sihir, genggam tangan kanan tu. Adakah kamu nak santau dia? Ustaz menggunakan kayu, eh? Ha, kayu. Tetap direct situ. Adakah kamu sihir? Kalau kamu daripada jin sihir, genggam tempat tangan kanan dia tu. Okey, tangan kanan dia berdua, ha? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cakap apa urusan kamu dalam badan ni? Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihisih innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh sakit mu nanti innallaha la yuslihu amalan mufsidin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 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 hasbunallahu wa ni'mal wakeel allahu akbar hasbunallahu wa ni'mal wakeel allahu akbar hasbunallahu wa ni'mal wakeel allahu akbar allahu allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allah ya dzal jalali wal ikram fasayakfikahumullah wa huwa samiun alim fasayakfikahumullah wa huwa samiun alim fasayakfikahumullah wa huwa samiun alim wahai jin sihir wahai jin yang menumpang di atas tubuh badan ni keluarkan dengan nama Allah keluarkan dengan nama Allah keluarkan dengan nama Allah ukhruj ya jin ukhruj ya sihir la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim okay you doa nanti doa ikut saya ya allah ya tuhanku ikut Ya Allah, ya Tuhanku, kau pemudahkanlah urusan isteri ku. Aku ampun segala dosa-dosa isteri ku. Ya Allah, putuskanlah segala sihir di atas kedua tubuh badan kami, ya Allah. Hancurkanlah segala sihir. Hancurkanlah segala jin-jin yang telah mengkhianati kami, yang mengganggu kami di dalam rumah ini dengan berkat doa kalimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kena tarik dah. Sedia. Nak buka tingkat sikit ke apa? Oh, ada tingkat. Boleh buka sikit. Saya minta izin ah, kat nah. Ya, izin. Macam mana buka? Bismillahirrahmanirrahim. Balik. Di sini bukan tempat kau lagi. Aku akan bawa balik kau pada Tuhan kau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ku tarik ni bukan ku tarik di atas badan ya Allah. Ku tarik ekor ni ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Wala haula wala. Cepat. Minum sikit. Why she cry? Ha? Huh? Benar, ada something lah.
Ada benda. Okey. Ambil minum sikit. Kak minum sikit, bagi dia sikit. Sakit ada. Sakit ada. Minum-minum. So yang kenal dia bukan kepis. Dodo. Tapi dah tak teruk. Sebab dia macam ni. Orang perempuan ni dia lemah sikit. Bila lemah dia dia boleh kontrol bulan badan. Medium dia. Ha, tu dia jadi dia nak masuk tu. Dia nak dia nak dia nak dia menggegar pun. Ha. First time ni. Rasanya tepat ni. Tiba-tiba I punya ni jadi tetap. Macam tetap. Ambil mic. Apa punca dia Ustaz? Dia punca apa? Okay. Ini yang saya tengok dari saya tengok ni. Uish, sejuk. Sejuk, memang sejuk. Okay. Cuma di something awak dalam rahim awak ada sikit problem. Dia akan kacau untuk nak dapat anak lah. Mungkin haid tak teratur sebelum ni. Ada tak jadi? Ah, problem dengan perut. So rasa ruyah tu memang kita nampaklah dia punya dalam masalah tu, masalah jin tu. Jadi dia orang sihir ke apa? Orang sihir. Eh. Jadi macam mana Ustaz kena, saya ingat kena apa? Ya. Kenapa dia? Kena barang sebab kena. Ada sihir ni, ada siap bunyi lagi bagi tu, bunyi. Tu tadi dia bunyi je. Bunyi sok 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 sok. Belah sana apa? Takkan biuk nasi ke? Belah sana bunyi kan? Eh? Macam jalan tau? Hmm. Ini rumah macam tangan sejuk lah Ustaz. Tangan sejuk kan? Haa. Sejuk macam ais. Ya, rasa dia orang ni. Biasa jadi macam ni lah dulu ni? Tak biasa. First time lah so. Jadi, kena ada barang Ustaz. Mana link, dia ni ada link ke dua-dua ni? Ada link. Nak barang dia, masalah ni rahim ni. Dia kontrol. Ya? Yeah? Tak jadi zuriat-zuriat. Dia akan makan lah. Oh. Janin tu. Ada mimpi bayi-bayi tak? Orang bagi-bagi perang. Sangkut sakur tu. Sakur sebenarnya saya dah betul lah. Oh, oh, yes, yes. Dia bangun. Saya ingat lah. Dia mimpi bayi. Mimpi tu tapi saya ambil bayi tu. Saya tak tahulah. Kena buat ke? Ni bila? Yang terbaru ke? Lepas. Eh, sebelum ni lah. Tak, sebelum ke? Selepas merawat saya. Selepas, selepas. Baru selepas. Okay, baik. Kita akan cuba buat ikrar pengutus saka pula. Pengutus tapi saya ingat kena buat cara menu sekejap. Menu kena lah? Barang lah. Lepas tu nak cari kain? Nanti. Tengok macam mana esok ke. Kemudian Ustaz nak buat. Pasal apa eh? Pasal itu. Kau ni sebenarnya. Masa macam. Sebelum tu first time macam ni. Last time tak seteruk. Tak apa. Kira benda baru ke apa dari pergi 3 minggu lepas. Dia, takut dia upgrade tu. Dia tak mahu. Cuma kena settle tu. Settle sakor kan. Yang kedua, dia ni dalam masa rahim ni lag sikit. Jadi saya solat ajar tu. Barang apa saya beritahu Ustaz. Suruh caprice dia. Kalau saya tak ada pun tak ada. Buat pergi dia makan tu. Untuk rawat dalam perut dia. You crying because it was painful or crying about you were sad? No, just rasa sedih, rasa shaking, rasa tak tahu. Sebab benda tu yang sedih takut. I don't know how to explain. Jin dalam badan tu takut. Bila kita start baca tadi untuk baca. Masa kita tarik tadi, rasa tak something keluar? Tak rasa something keluar. Cuma tiba-tiba I punya dalam punya baju jadi baik balik. Baik balik. Tapi macam orang cekok yes, kan? Macam cekok ah. Sihir tu lah. Bukan air ni apa? Rasa macam benda keluar pun. Just dia tiba macam, okay, boleh bernafas balik macam. Macam dia macam kena peluk lah kira dia. Allah. Untuk malam ni macam mana tu kita? Tak apa. Dia macam ni insyaAllah. Kita dah ruyah dah. Kita dah tarik apa yang ada dalam badan. Cuma kena buat untuk buang bisau dalam badan lah. Nanti Ustaz Syafiq akan buat lah kot. Sebab saya pun tak sempat lah esok saya nak ke tempat lain. Jadi okay, isteri dia tadi badan bergegak. Lepas tu dia menangis. Lepas tu bini isteri dia kata macam orang cekok di pinggang dia. Dan sampai bisa kita ruyah tadi Ustaz dia baca pun memang dah dengar ni. Dia tapak kaki jalan dalam ni. Saya tak tahu lah apa benda. Jadi kalau kita tiang saja insyaAllah. Kita doakan supaya Caprice dengan isteri sihat lah. Cuma dalam perut tu ada sikit problem. Nak rawat lah. Sebab apa dia ada jin ni. Dia ada memang jenis ni dia makan janin.
Aku nak faham. Bila kita... Janin, sorry, my mind is bad. Janin is like sarang of the baby. Oh. Bukan mahu nak jadi. Okay, faham. Dia akan makan, lepas tu dia akan kacau sistem period. Bila sistem period dia kacau, dia akan keluar ketul-ketul, darah yang ketul-ketul. Okay. Ada tak jadi? Ha, ada, nampak. Oh. Sebab bila keluar darah ketul tu, ha, itulah benda-benda yang dia makan lampu. Jadi kena buat rawatan. Kena buat nyuk, Ustaz. InsyaAllah. Nanti saya buat. Nyuk, lagi balik saya beritahu, Ustaz. Apa orang puan nak buat. InsyaAllah. I call mami, I tanya. Normal ke benda tu? Okey. Ketul besar yang dia mana nak hitam. Nak hitam apa? Ya, dia tu. I terkejut. Lu mak kata apa? Mami cakap kena ni lah, kena check lah, kena pergi check doktor dulu and then tanya macam mana, jumpa ustaz ke apa ke. Kalau doktor kata tak ada apa-apa, kena rawat. So benda tu memang bahaya, is it? Is what? Is this blood? Haa, blood. It's like period. Dia makan lah, dia makan macam kita baru nak jadi baby yang dia kecil. Daripada permulaan, segumpal darah, kalau Quran kita segumpal darah, jadi segumpal daging. Dia baru jadi segumpal darah tu, bila jadi segumpal tu, dia tu dia makan siap lah. Jadi something lah, ini kadang-kadang sihir memang orang yang kena sihir seharusnya susah nak mengandung. Lagi bak sakur pun kena ada sangkut. Jadi hati-hati semua orang yang saya beritahu, kalau ada tanda-tanda tu, tolong rawat dengan cepat. Tak kisahlah ustaz mana-mana, saya tak suruh main rawat saya tak pandai pun. Ustaz rawat, ustaz Syafiq ke, siapa-siapa lain. Kalau ada tanda-tanda period main tak elok, lepas tu ada darah ketul macam isteri Kat bagi tahu, tolong buat rawatan dengan cepat. Sebab apa? Dia akan makan benda-benda dalam perut perempuan ni. InsyaAllah. Saya tu juga. InsyaAllah. Ramai yang duk mention patung-patung. InsyaAllah. Saya dah nasihat dah Kepri semua. Kep, kan? Saya ada nasihat. Kep, saya ada nasihat sebelum ni pasal patung. Semua ustaz yang datang ke Kepri. Saya nasihat kan? Semua dah nasihat dah. Sekarang ni kita kena doa dengan dia. Tolong buang patung. Cuma memang Kep minat mainan ni dari umur dia kecil lagi. So minta maaf. Mungkin masa kecil tu dia tak dapat beli. Betul. Tapi ya, kita minat banyak sangat mainan. InsyaAllah. Saya dan nasihat, moga Allah bukakan hati dia. InsyaAllah datang sekali lagi penuh dengan Quran. InsyaAllah. Tengok pakai serban siap. InsyaAllah. Amin. Ya. Penuh tasbih. Penuh tasbih lagi. Ha? Pedang tasbih lagi. Pusat ruatan kipris lagi dia. Habis. Kacau Ustaz, ada hadiah untuk Ustaz. Oh, hadiah apa tu? Ustaz, collect pisau. Oh. Chris. Ni apa nama dia? Teka. Jambia nama dia. Jambia. Okay, ni dari Jordan. Oh, masya-Allah. So, kan nama Tiger of Al-Quds kan? Ni harimau. Ni apa, antik ke apa? It's antique. This is the our prophet. Oh, ada nama Nabi SAW. Yeah. Masya-Allah. Hadiah for you. Cuma kena bersihkan sikit, ada karat sikit. You use apa? Tinder eh? Oh, dia pakai tak ada. Dia pakai besi daripada ni, bukan antik ni. Dia pakai besi apa nama? Damascus. Damascus. Ada Muhammad lah. So memang ni ada dari sahabat Kepris dekat Jordan. Sebab kita perjuang Al-Aqsa. So Cap tak reti nak jaga benda ni. And lepas kita tengok ustaz punya live. Banyak apa tu? Chris. Cap rasa ustaz lagi layak jagalah. Terima kasih banyak. Sama-sama. InsyaAllah. Jadi saya wakil netizen juga nasihat untuk patung semua, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Semua ustaz yang datang sini, cat. The toys gotta go. Boleh. Nanti Kepis buat giveaway. Sebab dia jadi penggalak untuk benda tu mudah akses dalam rumah ni. Dan benda tu boleh berpindah-pindah kalau patung tu pergi. Tapi ustaz, kalau ustaz perasan, nanti kita berubat, bini yang kena paling teruk. Sebab dia pengapa? Dia lemah perempuan ni. So medium tu boleh gunakan dia. Sebab tu kebanyakan kerasukan jarang lelaki perempuan. Boleh? Walaupun orang target Kepris, tapi dia pergi kat bini. Sebab dia keluarga kamu. Boleh? Keluarga yang selalu support kamu, beri makan kamu, berikan yang rawat kamu, heal kamu setiap hari kan. So dia akan matikan dia dulu semua kamu. Kamu dulu, dia kena pergi dulu. Baru kamu jalan. Tu kek dah dia. Okay. Bini urun. InsyaAllah. Okay tu eh? Ada apa-apa lagi? Tak payah ni pergi minum apa habis. Minum seorang sikit. InsyaAllah tengok. Saya beritahu ustaz lah barang apa. Buat pergi dia minum. Selesai dia. Alhamdulillah. InsyaAllah. Masa tu juga daripada kami. Beritahu insyaAllah. Jadi jumpa lagi lah. InsyaAllah mungkin ada lagi. Mungkinlah ada. Saya bukan gemar pun dah. Banyak kali saya datang. Tak ada. Teringin nak buat lah.
Sebab nak melayan banyak orang kan. Jadi baik, saya rasa tu je kot wakil daripada saya untuk mereka yang kena gangguan, cepatlah merawat. Dan kepada netizen, janganlah terlampau obses dengan kesalahan orang lain. Pesan guru saya, banyak tengok aib diri sebelum tengok aib orang. Rasanya saya pun segan nak komen pasal orang sebab aib diri saya lebih banyak. Tuan sendiri tahu aib diri tuan. Boleh tak? InsyaAllah kita cuba untuk maafkan semua orang, dan kita ikut akhlak Nabi SAW. Moga Allah Ta'ala berikan kita, kurniakan kita rahmat, hidayah, dan dapat syafaat ya Rasulullah SAW. Saya Syafiq Mujahid, jangan lupa selawat, 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 Nabi. Tuk, tagline sikit. Tak pun ada. InsyaAllah lah, kita doa lah semua-semua. Banyakkanlah zikir lah dari Allah, Muhammad Rasulullah. InsyaAllah. Okay, Pri, ada tagline ke sebelum balik? No, nak. Nah, thank you Ustaz sebab datang. Kami dah lama nak jumpa Tok Singa kan. Dari Penang hari tu lagi nak jumpa Tok Singa. Nak check cap. Tapi terima kasih sebab sudi datang makan Pri last minute. You know what I mean? Harap insyaAllah kita dapat tidur dengan tenang. Tanpa makan ubat tidur insyaAllah. Amin, amin, amin. InsyaAllah. Kak Amin semua netizen. Right? Katanya keluarkan wangi rodah, keluar jual lagi ke? Ha, insyaAllah kita mana tengok, tengok kembali balik. Ha. So wangi rodah ni. So, dia Caprice ada keluarkan wangi untuk bilik eh? Ni air freshener untuk kereta. Untuk kereta eh? Ya. Yeah. So saya tertarik dengan packaging dia tu. Ha, cantik. So there was dah 2 tahun buat bisnes ni. Dah 2 tahun eh? Alhamdulillah ya. So boleh cari Caprice lah nanti insyaAllah. Ya, yeah, ya. Yeah. Dia keluarkan wangian yang bau seperti di Arabah. It's inspired by my umrah. Oh. Yang kat balik dari umrah. Kita sedap memang bau. Cari bau yang bau apa? Carpet. Lantai carpet kat Rauda tu. Tak ada siapa yang jual. So kita 3 bulan cari bau tu, dapat bau. Tiba-tiba benda tu macam viral. Boleh try nanti insyaAllah. InsyaAllah. Saya pun nak try juga insyaAllah. Kita jumpa lagi lah insyaAllah. Thank you Ustaz. Baik, jangan lupa selawat lah. Hati tu kena jaga guys insyaAllah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Assalamualaikum. Untuk macam mana Ustaz Santuk mengenai rawatan dengan Caprice tadi, insyaAllah boleh berikan sedikit ulasan insyaAllah nanti kembali. Okey, jadi insyaAllah alhamdulillah selesai dah buat rawatan. Jadi itulah yang kita dapat, kita temu ramah sendiri Caprice. Dia mengalami gangguan seperti tidur susah. Lepas itu isteri dia pun terkena gangguan. Dan tadi apabila kita dah merawat, tadi saya merawat dengan Ustaz Syafi, kita nampak lah tanda-tanda dia. Pertama sekali yang rasa real, ada benda berjalan dalam rumah dia. Bunyi kan? Bunyi. Lepas itu yang kedua, isteri dia lah bergetar. Lepas itu rasa macam orang cekik badan dia. Jadi itu saja yang lepas kita buat tu, alhamdulillah nampak okey sikit. Cuma kita kena ada rawatan susulan lah untuk Caprice ni, sebab dia nak pulihkan masalah dalam perut isteri dia tu. Yang mana bila datang bulan tu, dia jadi macam darah yang kotak hitam, ketul-ketul lah. Yang tu yang ada sedikit gangguan insyaAllah. Jadi insyaAllah saya dan Ustaz Syafiq akan usul untuk sama-sama kita ikhtiar yang menyembuhkan adalah Allah SWT. Yang tadi tu tengok Caprice tuak muka dia kan? Ya lah. Jadi macam dia tak bisa tengok benda macam ni. Dia tak bisa melalui. Tapi insyaAllah alhamdulillah. Ini nasihat tu untuk netizen yang ada komen negatif lah, apa lah, macam mana tu? Bagi saya, memanglah itu hak masing-masing. Tapi bagi saya, janganlah kita terlampau benci orang-orang. Janganlah kita terlampau. Sebab apa, kadang-kadang kita macam Ustaz kata lah, aib kita pun ada lagi. Jadi insyaAllah kita doa orang insyaAllah. Walaupun ni kita tak support dia, kita doa dia supaya dia jadi satu hari kita akan support dia balik insyaAllah. Kita pun tahu lah viral pasal dia buat. Kita tahu kan. Dan kita pun ada nasihat-nasihat tadi sikit-sikit. Ustaz pun nasihat sikit-sikit. Dan sebenarnya Caprice ni bagi saya okey lah. Sebab saya tengok dia jumpa depan ni, dia okey. Dia tak seperti mana kita sangka kan. Sangka kita tu lain. Bila kita jumpa depan pun kita tahu ni misi dia macam ni. Oh okey, kita faham. Dan saya tak masuk dalam apa-apa lah. Tapi kita doa lah insyaAllah. Kita doa banyak insyaAllah. Dan netizen pun ramai komen pasal patung semua. Kami pun ada nasihat dia tu lah. InsyaAllah ada nasihat dia. Dia okey, dia tak marah pun. Dia tak marah, dia okey. Dia bagus. Dia beritahu dia minat semua kan. Dia bagus. Dia memang orang bagus. Dia minat. Tapi itulah. Walaupun dia minat, kami ada nasihat lah. Ada rumah yang ada patung ni, malaikat tak masuk. Ya. So kami beritahu dia. Untuk dia cubalah. Usahakan untuk tidak meletakkan patung dalam rumah. Alhamdulillah dia menyambut nasihat kami dengan baik. Dia orang baik. Alhamdulillah. Itulah.
Jadi netizen semua, insyaAllah kita pakat doakan, doakan kami juga. Dan moga-moga Kepris mendapat hidayah dan diberikan kesembuhan daripada sihir yang dialami. Kita tutuplah kita punya apa ni, live kita, kita punya video ni. Kita hadiahkan Al-Fatihah untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Moga kita semua dapat syafaat bagi Nabi Muhammad SAW. Bisa Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jangan lupa selawat, 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 sampai jumpa. Assalamualaikum. Bye.